Mbak ya. Dah. Coba. Ini langsung diminum, Mbak. Cium aja dulu. Cium ya. Ya teman-teman, ini reaksi daripada madu rehab anti sihir yang kita ramu ya. Jadi belum diminum udah begini reaksinya ini. Coba Bu, coba Om, coba kuasai Om, kuasai dulu Om, kuasai dulu Om. Ya dikuasai Om, dikuasai. Gimana rasanya? Bau gimana sih? Terciumnya kayak gimana kok sampai begitu? Ya enggak, saya minum aja baunya. Asal dicium baunya. Ini refleks tadi sih. Refleksnya. Enggak bisa ditahan ya? Iya. Saya sih senang beribadah, cuman memang kayak ada di sisi lain ya menolak dengan bau ini. Boleh dicoba enggak satu sendok aja? Iya, boleh. Boleh, kocok dulu. Kocok, tutup lagi, kocok dulu. Nah, oke, okay. Kocok aja dulu, kocok. Yang kuat kocoknya biar campur dia. Oke. Okay. Yeah. Ya, yeah. Ya, diminum aja pakai tutupnya aja ya. Biar enggak terlalu banyak. Yeah. Jangan dimuntahin, minum aja coba. Ditahan aja. Bismillah. Bawa lidah ini. Enggak. Langsung minum aja, bismillah. Minum ya, kuasai. Minum, telan aja, telan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Telan, biarkan dulu 7 menit aja di dalam. Kuasai, telan aja. Oke, coba kuasai kembalikan. Kuasai. Biarkan dia di dalam, biarkan di herbal di dalam. Oke. Om kan sudah pernah minum sebelumnya kan ramuan semacam ini kan? Oh. Tapi yang ini lebih dahsyat kan? Beda. Apa bedanya? Lebih apa ya? Dia kayaknya lebih keras gitu. Lebih keras. Oh. Saya campurkan, memang ramuannya beda. Apa namanya, di madu rehab yang baru ini kita tambahkan propolis ekstra. Propolis dan apalagi kalau ditambah dengan apa namanya, dengan kurma ya. Kurma fermentasi yang dicampur dengan zam-zam. Ini hasilnya lebih kuat, tetapi fermentasinya kurma ajwa dan zam-zam ini berfermentasi dalam 2 hari ya. Tapi kalau herbal ini bisa bertahan lama. Tapi dengan ramuan ini saja sudah kuat. Teman-teman semuanya, itu tadi respon langsung ya dari tamu yang alhamdulillah datang ke rumah ini. Tidak direncanakan. Saya hadiahkan satu botol. Tidak diundang, tidak direncanakan. Saya datang aja nyelonong. Tidak salah. Nah, ini teman-teman, saya buat ramuan dalam bentuk 1 liter dan ini 500 mili ya. Yang ini 500 mili. Yang ini 1 liter. Gimana, Mel? Kira-kira kalau minum 1 liter ini? Kuasai. Gimana kira-kira kalau minum 1 liter ini rutin sampai habis? Ya teman-teman, ini setan dalam tubuhnya, jangan khawatir.
Oke, baik, cukup Om. Jazakillah khair ini testimoni yang mudah-mudahan membuat calon pembeli yakin ya dengan apa namanya ramuan madu rehab anti sihir ini. Memang saya desain untuk mengobati apa namanya penyakit-penyakit sihir ya, gangguan jin dan sihir, juga penyakit keturunan, penyakit menahun. Dan ini alhamdulillah risetnya sudah ada lebih dari sekitar 5 tahun ya kita apa namanya kita uji cobakan. Alhamdulillah responnya sangat baik sekali. Barakallahu fiik. Ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang sedang proses rukyah mandiri, apa fungsi herbal-herbal seperti ini kira-kira? Kalau saya pribadi sih untuk menyarankan mengkonsumsi lebih bagus ya di rukyah mandiri dan dibantu dengan herbal ini, mungkin reaksinya akan luar biasa, hasilnya juga akan lebih maksimal. Oke. Nah, suka ada pertanyaan nih ya. Dalam proses rukyah mandiri itu kan ada reaksi-reaksi semacam barusan itu. Bagaimana menyikapinya kalau terjadi begitu di rumah biasanya? Biasanya sih saya alhamdulillah masih bisa kontrol. Walaupun setiap minum herbal ada justru malah dengerin MP3 sekarang kayaknya cuman ini ya sendawa gitu. Oh, hanya sendawa ya, aja makin ya, melemah ya. Makin melemah ya. Dan beberapa ini minum ini langsung dia kayak orang lagi di rukyah dengan ayat-ayat yang ini yang yang memang powerful ya, menyakitkan gitu. Masya Allah, ya Masya Allah. Oke, barakallahu fiik. Ya, jazakallahu khair.